berat badan, dari semuanya lah, darah tinggi. Jadi kalau periksa ke lab, itu bintang semua dari atas pekerja. Udah jadi jenderal gitu. Jenderal bintang. Terus, habis itu, kenapa saya harus, emang sebelum itu juga saya udah cari-cari lah ya. Kalau dari 10 itu, tadi cuma 10 kan? Nah, saya bisa 12 atau 15. Buset deh. Serius, jadi saya udah yang kayak, tadi suntik kurus doang kan, saya udah akupuntur. Udah di akupuntur, udah setrum-setrum. Ayo, belum pernah kan? Terus saya baru tahu ternyata yang setrum-setrum itu dia bukan dokter, kurang ajar. Terus dari sebab itu ya, saya ngeliat sama saya. Gue juga bingung sih. Terus, habis itu, pokoknya intinya kalau gue nggak mencari solusi, gue akan lihat masa depan gue kayak teman-teman gue. Teman gue tuh udah mulai 35 itu udah ada stroke, 42 udah ada serangan jantung. Jadi ya pilihan gue kalau gue nggak apa-apain, gue stroke dulu, jantung dulu gitu kan. Tinggal choice-nya itu doang. Karena udah masa depannya ada ini. Karena gue juga lihat bokap masa depannya juga kayak gitu. Karena bokap juga ada diabetes. Oh ya, diabetes gue itu HbA1c saya udah 10 koma dan itu udah insulin pagi sore plus seminggu sekali suntikan, bayangkan itu banyaknya. Kalau obat ya kurang lebih sama lah kayak minum teh. Bedanya obat sama suplemen kan. Terus habis itu ya kita harus cari lah kan, solusinya. Karena ayah saya dari pertamanya diabetes, habis itu serangan jantung, mata mulai bermasalah dari penglihatan. Terakhir-terakhir pokoknya ada Parkinson, akhirnya kena di syaraf, habis itu pecah pembuluh otak, akhirnya ya mati enggak, hidup enggak, cuma itu udah jadi ranjang. Nah, dari situ aja saya cari solusi, akhirnya saya ketemu TR90. Menurut saya problem TR90 ada problem yang paling manusiawi. Yes. Benar-benar paling manusiawi. Kenapa? Karena pernah sekali saya sih bilang sama saya, kalau lu kurang makan, gua lapar, gua tinggal jajan kok di pasar banyak. Akhirnya, tapi untungnya waktu itu siapa yang ngomong, saya lupa, Jessica atau siapa. Vi, ini si Andi, ini makannya kurang, dagingnya kurang. Yes! Ternyata ada yang mengerti, ya akhirnya sudah program, selesai program, saya HbA1c saya jadi 5,7, gula darah suatu saya normal. Semuanya benar-benar sebelum itu saya, sebelum program, heart rate saya kalau bangun tidur aja 100. Bahkan ada yang dokter ngomong, emang kamu atlet? Atlet dari mana dong segede gini? Di judo. Karena kalau atlet itu kan dipacu heart rate-nya biar langsung cepat. Akhirnya heart rate saya sekarang bisa 60-70, udah oke. Tinggal perut saya turun 31, bayangin. Itu tali pinggang saya gunting. Apalagi ya? Ya udah semuanya udah bener lah. Kalau ada yang bilang, ada yang bilang ini program mahal, ya kalian bayangin aja lah. Kalau sampai kalian sakit, berapa duit? Oke lah, ke dokter umum murah. Tapi kalau kalian pengen masuk rumah sakit, berapa duit? Yes. Betul. Oke. Apa kalau kalian sakit, berdampak nggak keluarga kalian? Kalian harus pikir itu. Kalau sampai parah dan berlarut-larut, apakah kalian harus jual aset? Yes. Nanti mikir itu mahal, pikirin lagi lah. Yes. Terus teman-teman, kalau yang berprogram sendiri, yang buat suami istri, ajak pasangannya, suaminya, istrinya, gitu. Karena kalau support berdua itu lebih baik dibanding sendiri. Oh, yes. Happy-nya barengan loh. Yes. Sakit jangan bawa-bawa, pasti kalau happy dibawa-bawa ya. Dan dari saya terakhir, transform with ST is the best. Yeah.